Boys and Girls, kembali lagi di channel Digra TV. Saya mewakili Digra TV mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dari Boys and Girls semuanya selama ini, terutama yang dari awal mengikuti channel Digra TV. Terima kasih banyak. Saran dan masukannya banyak banget dan itu menjadi energi positif buat Digra TV. Terima kasih sekali Boys and Girls semuanya. Top kalian semua. Nah, untuk tahun depan kita akan mencoba memberikan tayangan yang lebih menarik lagi dengan tamu-tamu yang tentunya lebih keren-keren lagi. Dan semoga semuanya berjalan lancar. Terima kasih. Sampai jumpa di channel Digra TV dan tayangan-tayangan Digra TV selanjutnya. Tapi jangan kemana-mana dulu. Habis ini kita lihat keseruan apa sih yang terjadi selama setahun terakhir ini di Digra TV. Tentunya kalian pasti pada ingat semua. Nah, untuk itu jangan kemana-mana, tetap di channel Digra TV. Saran dan masukannya bisa email ke sini atau kita bisa nongkrong sambil diskusi bareng di Digra Coffee yang ada di Cilandak Fatmawati. Bisa searching aja di Instagram, ada alamatnya. Pokoknya terima kasih untuk semuanya dan sampai jumpa di tayangan Digra TV selanjutnya. Yuk, langsung kita lihat highlight dalam setahun terakhir ini ada apa aja keseruannya. Thank you banget Boys and Girls. Ada Mpok Pima, Mpok Pipi, sama Mpok Bintang. Kalau Ringo saya nggak usah dikenalin, bukan Mpok dia. Big band ya, band-band cewek ini pada masanya bicara underground nggak ada lagi selain Toilet, Wonder Gel, sama Cross Ritual Doom. Saya ingetan gue ya, saya ingetan gue juga. Tapi di awal itu Toilet, Suckerhead, ya kan dulu toh di mana-mana Toilet, Suckerhead, Alien Scream 3 aja tuh semua gitu ya, Pak, dihiasin nama itu. Live Crew. Kalau bicara skena, mereka ini pemegang saham utama juga ini. Real life. Dan yang paling penting adalah regenerasi ini tetap berjalan. Cuma nggak tahu kalau transformasi ke negatif. Di skena hardcore Jakarta, Underground Tower. Kita akan cepetin lagi dead metal dari sana. Jadi grind lagi. Lebih ekstrim lagi jadi grind. Aduh. Enggak sih kalau dead metal enggak. Soalnya ya. Beda dead metal. Emang agak berat di situ waktu mixingnya. Sempat berapa kali dirubah, dikasih efek ini, kasih ini, bagaimana buat nurunin dia punya frekuensi yang bocor ini. Nah, akhirnya ya dari sekian banyak yang di mixing, cari yang mana yang terbaik. Dan kemudian kita share. Samping gua ada Morning Sick dari Kendal, tepuk tangan dong buat Morning Sick. Yes. Teman ya, karena masing-masing dari kita kan juga punya kesibukan kan. Oke, pengangguran. Bisa aja maksudnya. Jadi emang rencana itu sekalian 20 tahun Morning Sick. Rencananya tahun depan pengennya gitu. Jadi ya semoga bisa terrealisasi lah dengan baik lah. Amin. Ya. Ya, sementara waktu untuk jadwal tour masih kita pending dulu lah. Kecuali kalau main satu kota mungkin masih bisa. Oke. Dua kota mungkin bisa kalau masih deket-deketan Jawa Tengah masih bisa. Masih. Tapi kalau udah perjalanan lebih dari 5 jam, 8 jam kayaknya Port Kudus.
Yaitu ada Agen Ignorance, semua tangan sama Agen Ignorance. Nah, awalnya iseng aja aku sama si Daniel. Iseng bikin, jadi aku sama Daniel aja gitu loh. Akhirnya Tora, akhirnya Tora dulu masih itu main musik deathcore, emo gitu. Iya, ngeri ya, sangar ya. Iya, terima kasih. Gini, Tropika Sun, tepuk tangan dong. Yes. Sun. Sekarang lagi sibuk apa nih? Sibuk kerja masing-masing. Kerjaan apa? Kerja. Kuliah. Sambil ngerjain ini, full album. Iya. Oh, menyicil. Iya. Bangga, bangga. Makin lihai main mandolin. Iya. Tropika Sun. Dan apa aja nanti albumnya kita tunggu. Terima kasih, Tung. Setelahnya cibrik banget ini nih. Cibrik banget. Cibrik tuh kayak gimana sih? Lo sebenarnya enggak ada niat ya karena dipaksa. Ini kan gitu kan. Selamat ya. Kasih dulu dikeluarin apa sih? Tadi enggak dibawa. Dari saya. Kalau satu sih sibuk tapi bikin band baru. Pada kode etik. Iya. Kode etik. Jadi Prestat, Prestat, yes. Genre dari musik Prestat ini kan rocksteady ska. Yes. Iya. Yeah. Lu lulus gitu. Iming-iming aja. Dia izin gawe. Gak pernah cerita di mana-mana nih. Prestat itu dulu gak punya basis. Kenapa ini? Band yang seberapa itu? Ulala. Pangrok-pangrok gitu ya, yeah, gitu. Wah, oh, keren juga. Ingat lagi nih Bird Legion nih. Oh, baru dengerin okay lagi gitu. Yeah. Ya, ikut alur aja deh. Ikut alur aja. Cuma yang melenceng banget. Tapi sebenarnya mah gitu ya, itu kan ya kalau misal besok mau bubar. Ini kan terserah kita nih. Terserah aja ya. Terserah. Gimana kita? Kalau besok nanti nama lagi. Nanti nama lagi kita. Nongkrong, band HC-HC-an. Ceritanya HC kan? Ceritanya iya, HC. Pura-puranya musik-musik apa yang dari Celasi Reja, sukanya apa dari si Bayu, ada ini apa, udah digabungin lah jadi ya nongkrongnya sekarang ini sih. Keterbatasan semua, yang ini udah tetap jalan terus aja, antem aja. Dia sukanya yang begini tuh. Oke. Padahal mainin juga gak bisa. Loh, gak apa-apa kan gitu loh. Ciwi-ciwi. Ya, lucu-lucu, segala macam kayak gitu. Nah, bisa two step kan tuh. Banyak demonstrasi dengan kata-kata kiasan, pakai topeng demokrasi dalam biasa.
peduli asa. Mari tunjukkan sebuah aksi, bukan orasi poster sebagai hiasan. Kita bereaksi karena dunia ini lebih berharga dari semua perhiasan. Gue ditemani penikmat soto, tepuk tangan buat penikmat soto dong. Yoi. Yoi. Doi, doi. Lagi-lagi padat banget ya, Kare. Alhamdulillah. Yoi. Proyek iseng aja sih, Bal. Jadi proyek yang benar-benar ya udah, kalau enggak ada enggak kita cari. Iya, yeah, Polda. Kan. Polda tahu enggak bahasa Indo? Apaan tuh? Polda itu polisi dapur. Iya. Ya, Resrimen. Ini kita asing lagi bagi kawan-kawan semua, wajah-wajahnya. Kalau kata teman saya itu, redup boleh, padam jangan. Itu kata Aca. Redup boleh, padam jangan. Nah terus, nah ini ngajakin juga, ngapain lagi yuk, isengan gitu kan. Orangnya udah dewasa, kena sering nonton film dewasa gitu. Jadi asik lah gitu kan. Ya udah, boleh, boleh. Berawal Resrimen sih cuman season aja ya, nge-jam Jose. Oh, awalnya nge-jam aja ya? Nge-jam gitu okay, kan. Ada tentang ini paling dari percintaan ya, ada yang ngilip-ngilip dikit lah. Bisa jadi oh, flower of romance. Suku-suku didengerin gitu kan, sama yang sana gitu yang mana? Ya. Yang di atas? Yang di Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tukang betulin genteng ya. Itu rebana ada di situ. Ada kan rumah dia emang buat latihan rebana sama Hadro. Oh, oke. Okay. Sama debus. Sama debus. Gagal tapi ya. Gagal. Cuma kayak frustasi kayaknya gitu ya. Kagak frustasi. Kan begitu rumahnya. Kagak semangat gua. Kayak kurang laku gitu. Oh, bola diaspora ya ini. Kamboja kayaknya. Naturalisasi. Kayaknya menarik ya dari Kamboja kayaknya. Dan jadi kenalan nih. Kalau manggung jangan pakai muka yang ini, Mo. Jadi biar ada ganti ya. Setiap show ganti, setiap show ganti. Jadi satu ganti. Wah, gila nih bener nih. Ini album kan? Album ya. Full album. Full album ada berapa track nih? 10 track? 10 rapi banget ya, cukuran jemek. Season player gitu ya? Yeah. Season player, lu main reguler event gitu-gitu kan? Yeah. Pasti kan kagak bawain lu sendiri. Die for something. Manfaatin agama gitu loh. Oh, oke. Okay. Yang penting kalau ormas aja lah. Oh. Apa mending sekalian jadi gangster mah oke lah. Enggak usah pakai agama lah. Oh, agama jangan jadi kedok lah kegiatan kalian gitu loh. Satu EP isinya 7 lagu. Tahun berapa? 2010. Keluarnya 2014. Nah, kegiatannya apa aja sih kalian? Band. Bapak rumah tangga. Bapak-bapak kok band. Bukan maumu, ini pilihanku. Jangan campuri urusanku. Pandan wangi. Anjing, kayak nama beras, pandan wangi. Kasarnya tes ombak kali gitu ya. Kita pengen tahu dulu nih animo orang-orang sama lirik yang kita bikin, tanggapannya kayak apa sih sebenarnya gitu tuh. Iya. Ya perubahannya sih drastis jauh banget ya. Dari zaman dulu, dari studio dulu cuma 7.000 perak. Gaji masih berapa tuh? Ya, sekarang udah ratusan ribu kan. Iya. Tapi kan dari alat juga udah lebih proper sekarang. Gua pacaran sama kakaknya waktu itu. Gua sama adenya. Oh, lu udah sama adenya. Anjing, gua sama adenya berarti. Penokal. Niatnya gitu ya. Niatnya gitu ya. Enggak boleh mulu. Nah, kemudian
White Wesley. White Wesley. Kita lihat pada mana nih? White White lebar, kalau Wesley, kalau orang luar ngasih nama anak Wesley itu artinya hutan yang kosong. First album lu udah ada kan kalau, ya, gila gokil men, terbentuk, hitungannya baru ya kan? Baru. Tapi lu udah, artinya lu udah cepet banget langsung proses ke album, nah itu berarti orang emang... Paling stres. Iya. Atlantis, waktu apa Atlantis? Wow. Nah ini bandnya begini nih, top nih ya nggak? Tuh lo liat nih, sabunnya beda ya. Kebetulan gue sama Raffi itu sepupu. Hmm, oke. Okay. Kita sepupunya itu nama keluarganya Lanti. Jadi udah dari SD tuh? Iya, dari SD. Kalau dia nemu di jalan sih. Nah. Kebetulan suka tarik ngeband, saya ikut-ikut aja. Oh iya. Kasihan ini anak bawang. Untuk di YouTube? 34K. 34 ribu. Wah, gokil. Gokil. 34 ribu YouTube. Untuk di platform digital juga sangar deh. Iya, Spotify 17 lah, 17K. Wah, gila. Lampu merah. Merah. Kenapa lampu merah, cuy? Nah. Macet dah. Yang jelas bukan berandal, bukan motif ya. Iya. Jadi mereka berhimpun lagi. Satu band dengan nama ASEAN EXPRESS. Waduh. ASEAN EXPRESS itu terbentuk awalnya kita mau bikin restoran. 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 Cepat saji atau kayak gimana? Ada ininya lah ya. Lebih enak ya. Lebih enak ya jalankan yang serius-serius. Ya serius boleh tapi santai lah ya. Benar-benar. Kayak yang pasti kan kalau misalnya manggung apa tidak harus banyak aturan gitu ya, betul ya. Wah harus begini harus sama ya, aduh apanya sama pakaiannya harus sama gitu. Baru gua ikut-ikut ya itu bukan, ya bukan gua enggak ikut-ikut bukan, ya bukan maksudnya dalam artian pakai celana panjang pasti panjang semua gitu. Ya kan saya mau pakai celana pendek enggak apa-apa. Iya sang pengembara pengadah mata bumi bercermin. Gue tuh sempat mikir di 2016 itu, waktu itu gue udah recording sama anak-anak sama band gue yang lama itu, satu lagu tuh ada teman yang mau bayarin kita rekaman, pas mau maksud mixing yang bayarinnya kabur. Udah terus gue mikir, ini gue berhenti atau gue terus nih? Kalau gue terus, berarti kan gue sendiri kan? Lo gak ngajak gue sih? Gak apa? Sombong lo? Bukan sombong, bukan sombong lo, sebab lo kelas lo udah beda. Enggak lah. Kemana orangnya? Tidak tahu. Tidak tahu, seperti biasa. Mendadak ngilang, mendadak di mana. Kan muncul aja. Iya, tinggal tunggu aja kapan dia mau munculnya dari pertapaan. Proses lu tuh dibantu sama orang-orang ternama semua ya sebenarnya. Ya, gua sebenarnya kalau dibilang ternama ya gua gimana ya?